Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you for now when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kebetulan saya akan mereview daerah tempat tinggal saya, yaitu di Kecamatan Gudo ya teman-teman. Jadi saya ini baru tahu ternyata di daerah saya ini ada bendungan peninggalan dari zaman Belanda dulu teman-teman. Nah, saya ini benar-benar baru tahu, makanya ayo kita review bersama-sama ya. Jadi ini saya berangkat ke daerah Gude. Daerah Gude ini masih di Kecamatan Gudo ya teman-teman. Nah, kebetulan daerah Gude ini perbatasan dengan Kediri. Jadi memang sungai atau bendungannya itu untuk pengairan sawah di daerah Gudo dan daerah Kediri ya, perbatasan. Nah, ini kita sudah melewati kelenteng. Jadi yang bangunan merah itu teman-teman, itu adalah kelenteng ya. Kelenteng tertua di Indonesia. Oke, kita belok kanan. Kita akan melewati pasar juga. Ini pasar Gudo teman-teman. Karena saya berangkat sore hari, makanya sepi juga. Oke, kita menuju ke Gude. Ini kita sudah sampai Gude ya teman-teman. Oke, ikuti terus video ini. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai ya. Jadi ini kita berada di penyeberangan atau sungai perbatasan antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Kediri. Nah, ini biasanya kita sebut dengan Sungai Konto ya teman-teman. Benar-benar deras banget airnya tuh. Nah, ini perbatasan sama Kediri. Jadi yang sebelah kanan sana sudah Kediri teman-teman. Jadi kita kalau mau ke Kediri biar cepet lewat sini. Nah, benar-benar deras ya teman-teman. Nah, ini kalau kita melewati jembatan itu nanti yang warna biru itu teman-teman, kemudian lurus aja kita akan sampai di Rolak 70. Nah, yaitu tempat tujuan kita. Oke teman-teman, kita lihat dulu sekeliling kita. Nah teman-teman, ternyata di pinggiran sungai ini banyak banget orang-orang yang jualan. Kenapa? Karena ternyata pinggiran sungai ini banyak sekali orang-orang yang mampir ke sini buat duduk-duduk santai gitu, bercengkrama dengan teman-teman. Nah, banyak sekali orang yang jualan. Oke teman-teman, terus ikuti video saya ya. Kita akan menuju ke Rolak 70. Nah, ini saya harus turun dari sepeda, harus jalan kaki dulu. Kita lihat sekeliling. Bendungan ini benar-benar besar banget teman-teman. Tapi tempat ini malah dijadikan destinasi wisata. Ya, meskipun hanya sekedar untuk duduk santai dengan makan makanan ringan ya teman-teman, tapi bisa membuat kepenatan itu hilang mungkin. Oke teman-teman, kita sekarang akan menyusuri sungai dan rawa-rawa ini. Kita akan menuju ke Rolak 70. Nah, ini kanan jalan ini adalah rawa-rawa ya teman-teman. Biasanya banyak sekali orang-orang yang mancing di sini.
emang spot mancing yang paling bagus. Kebetulan kita sedang diiring-iringi mendung ya teman-teman. Ini emang udah sore banget. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di lokasi Rolak 70. Nah ini dia, ada peraturannya ya teman-teman. Nah itu dia Rolak 70. Jadi kalau kita mau ke bawah harus turun dulu teman-teman. Nah teman-teman, sebelum saya turun ke Rolak ini, tadi saya bertemu dengan seseorang yang habis mancing, kemudian saya diingatkan untuk hati-hati. Nah ternyata kemarin itu baru aja ada orang meninggal teman-teman di sini dan tenggelam. Nah saya baru tahu ya teman-teman ketika saya sudah datang di sini. Jadi kita harus tetap berdoa dan tetap harus bersikap baik, menghormati dimanapun tempatnya itu ya teman-teman. Intinya jaga diri, jaga adab, itu yang terpenting. Nah ini teman-teman, ini adalah rolak tersebut. Rolak itu apa sih? Sebenarnya rolak itu ya pintu air ya teman-teman. Jadi dulu di zaman Belanda banyak banget bangunan-bangunan yang dibangun sama orang-orang Belanda, termasuk ini ya teman-teman, pintu air yang ada 70. Kemudian seperti pabrik tebu ya teman-teman, di Jombang ini banyak pabrik tebu peninggalan Belanda, dan masih banyak lagi peninggalan Belanda di daerah Jombang ini. Oke teman-teman, kita lihat-lihat dulu ya. Oke teman-teman, karena letak rolak ini sampai ke ujung sana dan saya juga nggak mungkin harus berjalan sampai sana, jadi kita sudahi dulu berjalan di pinggir rolak ini ya teman-teman. Oke, karena cuaca semakin petang kayaknya emang mau hujan lebat ini teman-teman, jadi kita harus segera naik ke atas. Oke teman-teman, ikuti terus video ini ya. Sudah naik ke atas. Jadi di pinggiran sungai ini teman-teman ada rawa-rawa. Nah nanti di rawa-rawa yang sebelah sana itu teman-teman, setiap hari Minggu itu akan ada perahu untuk wisata. Kalau yang rawa-rawa sebelah sini ini masih buat spot mancing ya teman-teman. Nah ini banyak banget orang-orang duduk santai sambil makan-makan. Nah ini sambil beli pentol, beli cilok ya, sambil minum es gitu ya teman-teman. Nah kalau rawa-rawa ini teman-teman, setiap hari Minggu akan ada banyak perahu dan banyak pengunjung buat naik perahu keliling-keliling rawa teman-teman. Karena saya datangnya bukan hari Minggu jadi sepi, karena perahu ini cuma dibuka khusus hari Minggu aja teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah support dan nonton video ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, share, and comment ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.